seorang pati. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh, hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung ini diserahkan kepada hamba. Serahkan, anak. Serahkan, Ida Dewi. Aku mungkinnya. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan kiwang yang ada di kuping kiri, Gusti Dewi. Serahkan, Ida Dewi. Kamu kagak balik Madri. Kau mau membunuhku? Saya saksi. Apakah tuan benar-benar istriku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginan? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Boja Negoro. Apa tujuan kakak mengikuti aku? Siap-siaplah, tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Let's go.
Bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrini. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madri.